Produsen Pakaian, episode 64 untuk teman-teman kelas 2. Mama, Kiki sudah siap olahraga nih. Bagus kan, Ma, baju olahraga Kiki? Bagus, senada dengan warna baju Mama loh. Makasih ya, Ma, buat bajunya. Yuk, Ma, Kiki sudah nggak sabar mau bersepeda. Ayo. Tapi jangan lupa, kita harus apa dulu, hayo? Oh iya, kita berdoa dulu ya, Ma. Pintarnya anak Mama. Yuk, Ki, berdoa mulai. Amin. Oke, saatnya berangkat. Wah, segarnya sudah berolahraga. Sekarang aku sudah siap belajar. Kita sapa teman-teman dulu yuk. Halo teman-teman, sudah berdoa dan berolahraga belum hari ini? Bagus. Nah, Kiki dan teman-teman tahu nggak hari ini hari apa? Benar sekali teman-teman. Karena kemarin hari Senin, berarti hari ini hari Selasa. Tanggal 6 April 2021. Kiki, kita ganti baju dulu yuk. Yuk, Ma. Produsen adalah penghasil barang. Misalnya, produsen makanan dan pakaian yang produknya kita nikmati setiap hari. Hari ini, kita belajar jenis lain dari produsen makanan, yaitu produsen pakaian. Siapakah produsen pakaian itu? Mereka ada untuk memenuhi kebutuhan kita dalam berpakaian. Siapa ya, Ma? Contoh produsen pakaian yang kita kenal? Salah satunya tetangga kita loh, Ki. Ingat nggak? Oh iya, Paman Dira kan, Ma? Teman-teman, ikut Kiki ke rumah Paman Dira yuk. Hai Paman Dira, hari ini aku dan teman-teman mau belajar tentang produsen pakaian. Aku mau tanya-tanya Paman, boleh kan? Boleh dong Ki, memangnya Kiki mau tanya apa? Pertama, kenapa Paman Dira termasuk seorang produsen pakaian? Itu karena Paman menerima pesanan untuk membuat pakaian jadi Kiki. Kiki tahu tidak? Pakaian awalnya berasal dari bahan-bahan kain. Coba Kiki lihat. Ini namanya bahan parasut. Karena bahannya anti air, maka cocok dibuatkan untuk jas hujan atau juga jaket. Oh iya Paman, Kiki juga punya jas hujan dari bahan ini. Nah, ada juga bahan lain lagi nih. Pasti Kiki tahu juga. Baju renang ya? Ini sudah pasti tahan air juga kan, Paman? Benar, Kiki. Setiap bahan pakaian itu dipilih tergantung fungsi dari pakaian itu sendiri, Kiki. Lalu, Paman menjahit pakaian-pakaian ini dalam jumlah banyak ya, Paman? Karena usaha yang Paman jalankan ini termasuk usaha rumahan, Paman masih bisa menghasilkan puluhan atau ratusan pesanan pakaian. Tapi, tentu saja tidak sebanyak di pabrik yang bisa menghasilkan ribuan pakaian, Ki. Nah, ada juga produsen pakaian yang menghasilkan pakaian dalam jumlah lebih kecil lagi. Namanya penjahit. Dulu juga Paman Dira seorang penjahit loh. Wah, hebat ya Paman Dira.
aku senang bisa mengenal produsen pakaian seperti Paman. Kiki, Mama punya cerita baru loh. Mau dengar nggak? Tentu aku mau, Ma. Kita langsung baca sama-sama ya, Ki. Kita baca bergantian. Niabai Sang Pemintal. Niabai, kami pergi dulu. Jangan lupa kunci pintu, jangan lupa jendela. Yo. Oi, Niabai, jangan lupa pesan kami ya. Ketika kedua kakak Niabai pergi, tampak sosok raksasa sedang mengintai rumah Niabai. Raksasa mendekati rumah Niabai. Dia mencoba masuk, tetapi tidak muat. Raksasa melihat Niabai dan memikirkan cara lain untuk masuk. Tangan raksasa berhasil masuk lewat pintu yang tak terkunci. Niabai tak menyadarinya. Niabai sangat terkejut ketika raksasa berhasil menangkapnya. Niabai mencari akal untuk menyelamatkan diri dengan menggapai benangnya. Niabai menyesal, lupa mengunci pintu dan jendela rumahnya. Raksasa membawanya pergi entah kemana. Niabai, Niabai, di mana dia? Sepertinya kita akan tahu dengan mengikuti benang ini. Kedua kakak Niabai pun tiba di gua yang sangat besar. Oh tidak, Niabai dikurung. Bagaimana cara menyelamatkannya? Duh, raksasa terbangun. Mereka pun bersembunyi. Itu ada kunci di pinggang raksasa. Mereka mengikat raksasa dengan benang. Salah satu dari mereka membuka pintu untuk menyelamatkan Niabai. Raksasa terbangun dan mencoba berdiri. Namun dia terjatuh. Hore! Kita selamat. Berkat benang pintang kesayanganku. Yo, tapi kita mengalami semua ini karena kau tidak mendengarkan pesan kami. Wah, seru sekali, Ma, ceritanya. Untung saja, Niabai berhasil diselamatkan. Benar, Kiki. Ngomong-ngomong, Kiki tahu nggak apa yang dipintal Niabai tadi? Benang kan, Ma? Iya, mirip seperti Paman Dira ya. Jadi bisa dikatakan di cerita ini, Niabai adalah seorang... produsen, Ma. Benar, Ki. Nah, teman-teman, sekarang sudah siap kan untuk menjawab kata yang kurang dalam kalimat ini? Bagus. Nah, pilihan katanya ada dalam cerita tadi kok. Ada gua, benangnya, pergi, raksasa. Oke, siap, Ma. Ayo teman-teman, bantu Kiki yuk. Mama contohkan dulu menjawabnya untuk soal pertama ya. Titik-titik mendekati rumah Niabai. Jawabannya... raksasa. Oh iya, kalimatnya jadi lengkap. Raksasa mendekati rumah Niabai. Ayo lanjut, Ma, lanjut. Oke, soal kedua. Niabai menggapai titik-titik. Apa ya jawabannya? Apa ya? Kalau menurut teman-teman apa? Kok sama sih? Kiki juga berpikir itu jawabannya. Benangnya. Ya kan, Ma? Yeay, kamu dan teman-teman benar. Lanjut ya pertanyaan ketiga.
Raksasa membawa Niabai titik-titik. Hayo, jawabannya apa? Kamu pasti tahu. Apa ya? Teman-teman tahu nggak? Oh iya, benar. Jawabannya pergi kan, Ma? Wah, kamu benar lagi. Nah, pertanyaan terakhir ya. Kakak Niabai tiba di titik-titik besar. Hayo, kira-kira apa nih jawabannya? Kalau menurut cerita tadi sih, Niabai dibawa ke gua besar, Ma. Jadi jawabannya gua. Benar, kakak Niabai tiba di gua besar. Hebat, Kiki dan teman-teman sudah melengkapi kalimat-kalimat tadi dengan benar. Hore, sekarang kita lanjut belajar apa, Ma? Kita lanjut ke numerasi ya, Ki. Asik, ayo, Ma, Kiki makin semangat nih. Wah, ini kok ada nama teman-temanku, Ma. Andi, Amin, dan Mira. Iya, Ki. Jadi, anggap saja tadi Andi, Amin, dan Mira masing-masing memberikan uang mereka untuk Kiki hitung. Sekarang kita bantu mereka menghitung berapa uang yang mereka miliki itu ya. Oke, Ma. Coba perhatikan ya, ini adalah kelompok uang Andi. Coba Kiki hitung pelan-pelan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 uang koin 1000 rupiah. Berarti jumlahnya adalah 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Jadi, uang Andi adalah 5.000 rupiah, Ma. Benar, kita catat ya. Uang Andi adalah 5.000 rupiah. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya ya. Ini adalah uang Amin. Berapakah jumlah uang Amin? Kiki hitung dari uang lembarnya dulu ya, Ma. Ada 2 lembar uang 5.000 rupiah, berarti ada 10.000 rupiah. Lalu ada 4 keping koin 500 rupiah, berarti ada 2.000 rupiah, Ma. Betul, jika ditambahkan 10.000 rupiah ditambah 2.000 rupiah, jadi berapa, Ki? 12.000 rupiah ya, Ma. Tepat sekali. Kita catat lagi ya. Uang Amin adalah 12.000 rupiah. Lalu lanjut ke kelompok yang terakhir ya. Ini adalah uang Mira. Uang Mira ada 4 lembar uang 2.000 rupiah. Berarti ada 2.000, 4.000, 6.000, 8.000. Jadi ada 8.000 rupiah. Lalu untuk uang koinnya ada 4 keping koin 200 rupiah. Berarti ada 800 rupiah. Jika digabungkan maka ada 8.800 rupiah. Ya, uang Mira ada 8.800 rupiah. Nah, karena kita sudah hitung ketiga kelompok uang ini, sekarang kita sama-sama bandingkan, lalu urutkan bersama ya. Dari yang terkecil hingga terbesar. Tadi uang Andi ada berapa, Ki? 5.000 rupiah. Uang Amin? 12.000 rupiah. Uang Mira?
Rp8.800. Nah, sekarang kita sama-sama urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti yang terkecil adalah uang Andi. Lalu uang Mira. Yang terakhir, uang Amin. Wah, benar. Berarti Kiki sudah siap nih menjawab soal. Asik, Kiki makin semangat juga ini mah. Teman-teman, semangat juga ya. Buahnya, buahnya. Tunggu deh, Ma. Mama dengar sesuatu nggak? Apa, Ki? Coba kita dengarkan sebentar. Buahnya, buahnya. Buahnya dibeli. Jeruk apel melon, jeruk apel melon. Ada Pak De yang jual buah, Ma. Aku mau beli jeruk dulu ya, Ma. Boleh, uangnya ada. Ada dong, kan Kiki ada tabungan Rp12.000. Hebat, Kiki. Sebentar ya, Ma. Halo, Pak De. Kiki mau beli buah jeruk nih. Harga jeruk satunya berapa, Pak De? Hai, Kiki. Murah kok, Ki. Satu buah jeruk harganya Rp3.550. Oh, gitu ya, Pak De. Kiki punya uang Rp12.000 nih. Tadinya mau beli 5 buah jeruk. Cukup nggak ya? Kayaknya kurang ya, Pak De, uang Kiki. Coba Kiki kasih tahu Pak De dulu. Kok Kiki bisa perkirakan kurang uangnya? Iya, Pak De. Kiki coba perkirakan dengan bulatkan harga satu jeruk dulu ya. Rp3.550. Berarti paling dekat ke Rp4.000. Bisa. Lalu? Tadinya Kiki mau beli 5 buah jeruk. Berarti 5 dikali 4.000. Rp20.000. Uang Kiki adanya? Rp12.000, Pak De. Wah, benar kan? Kurang. Iya, benar. Karena 12.000 kurang dari 20.000 ya, Ki. Berarti dikurangi saja, Ki, beli jeruknya. Bagaimana? Benar juga, Pak De. Kalau begitu, beli 4. Kalau 4 juga masih kurang karena totalnya Rp16.000. Berarti 3 saja, Pak De. Bisa kan? Nah, itu baru bisa, Ki. Malah ada kembaliannya. Karena tadi kan sebenarnya satu buah jeruk mendekati tapi kurang dari 4.000. Nih, Pak De bungkus dan kasih kembaliannya ya. Asik. Makasih ya, Pak De, buat jeruknya. Sama-sama, Kiki. Wah, berkat Pak De, aku jadi bisa memperkirakan. Apakah uang Rp12.000 cukup atau enggak untuk beli 5 buah jeruk dengan harga satuan Rp3.550? Ternyata uang Rp12.000-ku cukup untuk beli 3 buah jeruk saja. Tapi ada kembaliannya juga loh. Halo teman-teman, kembali ketemu sama aku, Probo. Tapi kali ini aku ditemani ibuku loh. Apa kabar adik-adik? Ibu akan bantu Probo menyiapkan bahan-bahan untuk membuat gado-gado. Adik-adik juga ajak orang tua atau wali yang membimbing kalian ya. Nah, kemarin aku dan ibuku sudah memutuskan mau membuat gado-gado, teman-teman. Jadi, apa aja bahan-bahan untuk membuat gado-gado? Nah, untuk membuat gado-gado, kita harus siapkan ini nih. Kol, kacang panjang, toge, timun, tahu kotak, tomat, kentang, telur, daun selada, lontong, emping, bawang goreng,
saus kacang. Wah, banyak ya Bu bahannya. Iya, Probo. Gado-gado itu banyak isi sayurannya. Jadi, gado-gado termasuk makanan yang sehat loh. Oh iya, Probo. Bahan-bahan tadi dicatat di buku tulis ya. Sudah kok, Bu. Begini nih, teman-teman. Nanti kalian buat juga seperti ini ya. Nah, nanti bahan-bahan yang Ibu sebutkan tadi harus dipotong. Dipisahkan satu persatu. Kira-kira seperti ini nantinya. Oh, begitu toh. Duh, jadi enggak sabar deh. Mau cepat-cepat memasak. Tapi untuk hari ini, cukup sampai sini dulu ya, Probo dan adik-adik. Oke, Bu. Teman-teman, sampai jumpa besok ya di proyek akhir minggu dengan agenda yang berbeda. Dah. Wah, manis ya, Ki, jeruknya. Iya, Kiki senang. Untung tadi sempat dengar Pak De penjual buah saat belajar. Iya, Kiki tahu enggak? Sebenarnya Kiki sedang belajar intuisi bilangan loh. Oh iya, tadi kita sampai sempat mampir ke rumah Paman Dira juga ya, Ki? Iya, habis itu baca cerita Niabai Sang Pemintal. Terus belajar kosakata baru dari cerita itu. Dan juga mengurutkan nilai uang. Seru ya, bangga deh Mama dengarnya kalau Kiki semangat belajar. Jadi nggak sabar menunggu besok. Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok ya. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa istirahat yang cukup. Makan sehat, juga berdoa dan berolahraga. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.